Masang serep menyatukan kita dalam sebuah kebersamaan. Disampaikan pada lagu pertemuan tadi oleh Aeon Rainis adalah sebuah ungkapan kerinduan harapan yang selama ini cukup lama kita terpisah, dan budayalah yang menyatukan kita. Masangser menyatukan kita dalam sebuah kebersamaan, dan walaupun kita terpisah dari pelayanan pemerintahan, pelayanan gereja, tapi kita tetap satu dalam sebuah kebersamaan budaya Masangker yang mengikat kita. Untuk itu, respon kami selalu kedua Pelka Bapak Simode Gemis, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara dari Rainis yang boleh hadir bersama. Menurut lagu pertemuan tadi, melewati lautan lepas, berombak, dan naik turun gunung mereka lewati untuk bertemu kita di tanah asalnya, di Tampungan Lawong, di Kumasin. Terima kasih respon kami sangat berbangga dan berterima kasih. Kita berdoa jikalau ada agenda yang sama di Talaut, dan kita juga sudah melakukan kunjungan beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan PLK Ibu dapat melakukan kunjungan balasan. Waktu yang lalu PLK Bapak di Raini Edi Deo, dan mudah-mudahan ke depan PLK Ibu dapat berpartisipasi dengan hal yang sama. Sekali lagi atas nama pengurus PLK Bapak Sinode Gemis, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kunjungan dari keluarga-keluarga kita dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan Sinode Gemita. Terima kasih mau mampeng mengalamat si Tekedi Marun Semahan. Terima kasih disampaikan kepada Ketua PLK Laki-Laki Sinode Gemis atas apresiasi yang telah disampaikan kepada grup Masamper Putri Ayalon Raini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan.